Aku habisi mereka semua. Tiga berdua. Isma baru pakai HG40 ya. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Ini Mabro yang gue pegangin HG40 nih, Mabro ya. Wah, gokil banget ini, Mabro. HG40 ini debuff, cuy. Wah, kalian harus merasakan sih enaknya HG40 sekarang, Mabro ya. Kalian harus tonton sampai habis dan gue akan bagiin gak semuanya atau teachment-nya. Pokoknya tontonin gameplay gue yang mantep ini, oke? Okay? Let's go! Oke. Wah, aduh, kurang lagi nih. Gila. Gila, kata. Ngestak, kepencet. Kenapa sih gue gak kepencet ya? Ada yang salah nih kayaknya sama kontrolnya, mah bro. Harusnya mati tuh tadi 3 orang. Masih belum ke settingan santuy ya. Kita masih pakai settingan barbar lagi, mah bro. Yuk, kita buar-buarin aja yang... Mana ya orangnya ya? Nice, bukan? Sini loh orangnya tadi. Abis, teman kita memang Gwendeng teman kita ini. Jago loh. Nah, kayaknya kita jegat mereka ya. Mereka kan mainnya tuh buar-bar mah bro. Biar apa sih itu coba? Biar apa coba? Beneran dah. Aku bertanya-tanya sampai sekarang, Bu. Ada yang menjadi patung di sana rupanya. Ah, mati kamu nak. Aku udah kill berapa? 2-1. Gue tahu di mana nih orang ini. Isma baru pakai HG40 ya. Gila nih HG40 nih. Gokil men. Sakit parah bro. Sakit sih ini HG40. Kacau bro. Kenapa gue pakai sniper? Kawa pertanyaannya. Ntar ganti lagi. Alhamdulillah masih bisa. Gue tuh ganti, pengen ganti loadout tadi mah bro. Nggak ya. Aku belum mati, masih santuy. Udah berdua. Mana? Ya, gila sakit banget ya. Kacau gak sih? Gue udah hampir S lagi nih. Serius, seenak ini kah bro? Seenak ini kah? Kacau men. Mantap gak sih mah bro? Mana maksudnya? Mana lagi? Kosong mah bro. Lurus banget men. Sumpah baru kali ini attachment wounding menurut gue tuh lebih berguna mah. 5-0 langsung di rank legend ya. Kacau. Kacau. Langsung aja top up di odzstore.com ya kan. Serius mah bro, ini kacau sekali men. Kacau ya. Baru kali ini berguna loh. Gue pakai attachment wounding, terwounding, tau kan? Ntar gue kasih tau.
Duh, 16 kill ya, 5 round. Ini misalnya 5 sama gak bisa ya. 5-4 mah bro. Ini bisa jadi killnya 30 cuy ya. Gue borong, bisa jadi. Ini Maron udah 16 kill, kacau. Ku habisin mereka semua. Mantap jiwa kan. The best bro. Setup aja gak sih? Setup for next bro. Capture bener-bener capture dah. Kenapa sih? Ini dimana-mana ada loh. Mati lo. Hai. Mati lo. Sakit kan? Ada ulti. Ngambilin ngasih ngap. Enak bener berani HG. Sakit sekali kan? Mantap mah bro. Mati lo. Mana lagi musuhnya? Gila sakit kan? Capture lah. Capture betul gue, capture. Mati gue sekarang. Gara-gara disuruh capture. Bawel banget nih orang ini. Lurus banget. Buat ngendok ini enak pisan sih. Gak ada step, gak ada apa loh. Kayak gak mendengar step gitu. Nice. Mati ke sekarang. Nice. Bukan. Mati kau. Ya Allah, apaan itu? Bocah gila nih musuh kita. Jangan lupa setup man. Kawan-kawan setup ya kawan-kawan. Ini orang nih, sumpah dah. Ngapain tuh ke situ? Kagetin banget, ngapain? Ini?
Kita tunggu sini. Nice. Nice, ma bro. EZ Gaming. Hai. Ya, ma bro, dikarenakan facecam-nya baterainya habis ya. Jadi gue tanpa muka gue aja nih untuk Gunsmith Adventure. Dia invite kan tuh baru mau kasih Gunsmith ya. Di antaranya monolitik, OC Marksman, No Stock, Wounding, 40 round face reload asli. Gua enggak pernah ya naruh attachment wounding di senjata gua. Mungkin sekali dua kali tapi itu udah lama banget ya, bisa ya setahun lebih, 2 tahun atau hampir 3 tahun ya. Gue gak tahu ini wounding gue gak pernah sih ya, biasanya tuh disable untuk attachment gue. Sekarang gue pakai ini berguna banget mah bro ya, asli ini kacau, berguna sekali bro. Dan ini attachmentnya Marksman No Stock 45 round face reload monolithic suppressor. Ini sangat berguna banget buat kalian sih, beneran kalian harus coba. Ini benar-benar no recoil, pelurunya tuh nggak nyebar, pah pokoknya damage-nya juga sakit sih, kacau men, kalian harus coba, buktikan sendiri. Oke, okay? Yap, makasih banget ya udah menonton, see you ma bro. Yaudah, dadah semuanya, see you next.